Kurang lebih 2 bulan dibangun rumah sentra industri kakao yang terletak di Kampung Hamong, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura. Selesai dikerjakan dan diresmikan oleh Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, bersama Bupati Jayapura, Matius Awo Taiwu. Pembangunan rumah industri kakao di Kampung Hamong ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat setempat mengelola kakao. Pasalnya, Kampung Hamong merupakan salah satu kampung yang unggul dengan tanaman kakao di Kabupaten Jayapura, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Ini akan menjadi pilot project kerjasama antara Kodam 17 Cendrawasih dan Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama masyarakat. Nah, ini akan kita coba terus karena memang kita ketahui bahwa Desa Namblong ini dari mulai dulu merupakan desa yang unggul dalam pertanian kakao. Sementara itu, Bupati Jayapura menyampaikan pembangunan tanaman kakao di Namblong merupakan kerjasama pemerintah bersama masyarakat dan TNI untuk membangkitkan kembali produksi kakao. Diharapkan pemuda dari Lembah Grime bisa bergabung untuk mengembangkan usaha-usaha dan ekonomi kreatif melalui tanaman kakao. Apa yang kita sudah bangun bersama, kita terus akan jalan terus untuk Papua yang sejahtera, percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Terima kasih untuk TNI, terima kasih untuk masyarakat adat, dan kita berdoa supaya lebih banyak lagi pemuda dari Lembah Grime bisa bergabung untuk mengembangkan usaha-usaha kreatif, ekonomi yang kreatif, dan kita bisa jual dari sini. Selain meresmikan rumah sentra industri kakao, Pangdam dan Bupati juga melakukan panen jagung seluas 5 hektar yang ditanam oleh warga setempat. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.